Halo, selamat pagi. Selamat pagi sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Oke, di pagi yang masih penuh semangat ini, mohon izinkan saya untuk membuat video pendek yang di sini akan saya kupas tentang sisi khasiat dan manfaat dari salah satu tambula pot tanaman buah dalam pot, yang tentunya yang berada di KTP Kampung Tambula Pot Badas, Kampung Tanaman Buah dalam Pot Badas. Oke. Oke ya, kita cari salah satu tambula potnya. Sekedar informasi, jadi di sini ada ribuan tambula pot. Oke. Oke kawan, kita susuri. Jalan ini kita nyari salah satu tambula potnya. Alhamdulillah. Kita cari. Oke. Kita susuri. Kita cari dulu. Oke kawan, ketemu ya. Ini dia, ini adalah pohon apiu atau yellow sapote. Jadi pohon apiu ini ukurannya lumayan besar, sudah berumur sekitar 2 tahun setengah dari hasil cangkok, dan ini sudah berbuah lebat. Dan rasa buah ini cukup enak, nyaman, manis, medu, dan tentunya yang tidak kalah penting, di dalamnya banyak kandungan-kandungan zat-zat, bahan-bahan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Di dalam buah apiu ini, yellow sapote ini, ada kandungan vitamin A, vitamin B1, B2, dan B3. Di dalamnya juga ada kandungan asam askorbat, yaitu vitamin C. Di dalam buah apiu ini juga terdapat mineral-mineral yang bermanfaat bagi tubuh kita. Di dalamnya ada kandungan kalsium, kalium, magnesium, fosfor, dan zat besi. Jadi tentunya ada baiknya kita konsumsi buah apiu ini. Ada baiknya kita membiasakan konsumsi buah-buahan, karena memang tubuh kita memerlukan buah-buahan yang cukup, memerlukan nutrisi, gizi, asupan yang cukup agar tubuh kita tetap selalu sehat walafiat. Oke, bagi Anda kawan, sahabat, dan saudara-saudaraku yang menginginkan pohon apiu ini, tambula pot apiu ini yang sedang berbuah ini, silakan Anda datang ke Jalan Kunjang 108, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Lebih tepatnya di seputaran Balai Desa Badas, di seputaran Masjid Jami Baitur Rahman Badas, di seputaran Puskesmas Badas. Oke ya, tetap semangat kawan, tetap semangat, karena semangat adalah bahan bakar kehidupan, dan saya berharap kita semua selalu dalam kondisi, kita semua dalam kondisi sehat lahir batin, sehat jiwa raga. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.